Setelah dua dekade lebih menghibur penonton MotoGP di dunia, pembalap Petronas Yamaha asal Italia Valentino Rossi akhirnya memutuskan pensiun. Namun dia perlahan mulai merasa lega sebab dia mengaku telah memberikan segalanya untuk kompetisi balap tersebut. Rossi mengklaim berkat dirinya orang mulai menyukai MotoGP, bahkan banyak yang menyaksikan balap motor tersebut hanya untuk mendukungnya. Saat ini Rossi mendapatkan label sebagai legenda hidup MotoGP, namun demikian status tersebut terkadang membuatnya tak nyaman. Sebab selalu ada tekanan dari penggemar untuk tampil maksimal di setiap perlombaan. Lebih jauh, Rossi mengisahkan saat pertama kali mengumumkan kabar pensiun, banyak penggemarnya yang menangis dan kehilangan. Dia kemudian mengingatkan mereka untuk tenang saja, mengingat pensiun merupakan hal biasa bagi seorang pembalap. Rossi pun mengungkapkan banyak penggemarnya yang menangis saat mengetahui dirinya akan pensiun.